Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Rewa Official. Sore hari ini saya berada di garasi PO Bus Bintan Timur yang berada di Jalan Landraki, Kota Makassar. Dan kali ini kita akan melihat armada terbaru yang kalau tidak salah ada 3 unit ya yang baru saja tiba. Dan di belakang saya ini warna orange, di sana warna hijau, dan satunya di belakangnya lagi warna merah, teman-teman. Jadi di belakang ini ada 3 unit dan berbodi Skylander R22 Aero 9 Touring dari karoseri New Armada, sasis Mercedes-Benz 1526. Dan ini busnya bodi rombak ya, teman-teman, atau ganti bodi. Jadi kita lihat dulu seperti apa, teman-teman. Dan sebelum lanjut nonton video ini, mohon supportnya dengan cara like, comment, subscribe, dan tentunya di share. Let's go. Nah, ini busnya, teman-teman. Jadi Bintan Timur ini baru saja merilis 3 unit ya. Yang satu ini warna orange, yang kedua warna hijau, dan di belakangnya ada warna merah, teman-teman. Sebentar kita ke sana ya. Tapi kita lihat dulu yang satu ini, yang warna orange. Kalau tidak salah ini rencananya rute Makassar Lamasi ya, teman-teman. Jadi yang atau teman-teman yang ingin ke Lamasi, ini ada unit baru nih dari PO Bus Bintan Timur. Bus ini dengan bodi Skylander R22 Aero 9 Touring, sasis Mercedes-Benz 1526. Begitu juga yang di sampingnya warna hijau ya, teman-teman. Seperti ini dia. Dan sekarang ini masih ada beberapa yang diservis ya, sehingga belum jalan, teman-teman. Nah, keren ini ya. Warna orange begini, ini warna hijau. Wow, di atas itu lihat. Sepertinya AC-nya sementara diservis ya. Jadi sama saja, teman-teman, ini polosan saja ya. Nah, baik yang warna hijau maupun orange ini sama ya. Unit ketiga ya, teman-teman, ini warna merah. Wow, jadi semua sama ya, teman-teman. Body Skylander R22 Aero 9 Touring. Nah, ini juga ke Lamasi ya. Infonya ke Lamasi dengan warna orange sana ya. Nah, ini juga ada beberapa unitnya, teman-teman. Kita lihat yang dua ini ya, teman-teman. Ini ke Soroaku ini ya. Ini ke Soroaku nih. Dan sana orange, ke Lamasi sama dengan yang warna orange ya. Kita lihat juga yang sini ya. Nah, kita lihat nih lampu utamanya seperti ini ya, teman-teman. Ini masih yang model yang lama ya, teman-teman. Sama yang sebelumnya. Di sini sudah dikasih ini ya, tanduk atau apa ini bagian depan ini. Oke, di atas kita lihat dulu di atas ya, teman-teman. Jadi ini polosan saja ya. Nah, ini di atas kacanya ini bertuliskan Skylander, ada Bintan Timur, dan juga ada New Armada. Untuk bandonya ini polos ya, sama dengan itu. Nah, warna hitam untuk ini spionnya ya, atau tanduknya. Dan ini kita lihat tuh warna abu-abu ya. Kita lihat dulu bagasinya ya. Nah, ini nih bagasinya ini. Wow, space frame ya. Ini bisa masuk motor nih ya, teman-teman. Tuh. Jadi sama semua ya. Kalau yang ini sebelah kanan, yang ini pintu darurat ya. Nah, kita lihat di bagian belakang ya. Di sana ada beberapa kru dari Bintan Timur. Ada juga yang sudah siap-siap berangkat ya, teman-teman. Dan seperti ini nih di bagian belakang ya. Wow, keren ini, teman-teman. Dan yang satunya ini juga masih di servis nih mesinnya ya.
Ini yang 1526 ya teman-teman, seperti ini. Dan di sana krunya masih sementara kerja-kerja ya. Nah, kita naik ke atas nih melihat teman-teman. Ini untuk kabin drivernya ya, seperti ini. Dan kita langsung saja ke kabin penumpangnya. Nah, seperti ini kabin penumpangnya teman-teman. Saya hitung tadi jumlah seatnya ini 28, konfigurasi 22 seperti ini teman-teman. Jadi ini ke Lamasi ya. Dan kita lihat nih seatnya, handrestnya ini keren ya. Lalu ini untuk sandaran atau tombol sandaran seatnya ya. Ini legrest, jadi pakai legrest nih teman-teman. Keren ya. Sama ya di belakang juga. Nah, di atas nih kita lihat juga ya. Bagian atas. Wow. Ini untuk apa namanya? Kompartemen nantinya teman-teman masih bisa simpan barang-barang kecil ya, ataupun tas-tas kecil boleh nih, tapi jangan lupa diambil kalau turun ya. Ini untuk operasinya. Ini ya, lampunya. Nah, ini lampu bacanya. Karena ini belum bunyi ya, teman-teman, sehingga belum nyala lampunya. Sama ya ini. Operasinya ini ada dua ya. Terus ini gordennya. Wow. Keren ya. Jadi saya lihat itu semua seperti ini seatnya ya teman-teman. Kecuali yang rencana ke Surakarta kalau tidak salah itu nanti dibikin bagian depan itu 1-2 dan di belakang 2-2. Nanti kita lihat ya kalau misalkan nantinya di custom teman-teman, atau nanti jika sudah jalan ke Surakarta kita sudah lihat nih seperti apa seatnya teman-teman. Hanya saja untuk saat ini sama ya, begini semua seatnya. Jadi seperti itu ya teman-teman, kabin penumpangnya atau ruang kabin penumpang dari unit baru milik PO Bus Bintan Timur yang rencananya ke Lamasi. Nah, sekarang langsung saja naik ke atas ya. Seperti ini untuk kabin drivernya teman-teman. Nah, sekarang ke bus yang warna hijau ini teman-teman, sama saja ini. Tapi nantinya ini akan di custom ya. Di bagian depan ini rencananya akan dikasih kelas big top atau apalah namanya, intinya 1-2 di sini bagian depan dan di belakang tetap 2-2. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti ini suasana di garasi PO Bus Bintan Timur di sore hari, teman-teman. Dan di sana tuh sedang live TikTok ya. Ini juga sudah sementara persiapan keluar dari garasi menuju ke perwakilan di Kompleks HCC Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar. Kita lihat yang lainnya, teman-teman. Yang ini ke mana ini? Masamba ya. Karena ada Palopo, Mamuju, Lamasi. Di belakang ada Toraja, teman-teman. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Oke deh teman-teman, seperti itu ya unit baru dari PO Bus Bintan Timur yang berbodi Skylander R22 Aero 9 Touring dari karoseri New Armada sasis Mercedes-Benz 1526.